di Kuala Terengganu pula. Empat beranak termasuk seorang ibu nyaris serentung selepas rumah pusaka dua tingkat yang didiami mereka hangus terbakar. Mujur salah seorang daripada anaknya menjadi kebakaran di dalam sebuah bilik yang membuat mereka semua sempat menyelamatkan diri. Kejadian berlaku di Kampung Alo kira-kira jam 9.50 malam tadi. Menurut mangsa, Siti Nur Faizah Ismail, 33 tahun, dia dan tiga orang anaknya yang berusia antara 2 hingga 8 tahun sedang menonton televisyen di ruang tamu sebelum bekalan elektrik tiba-tiba terputus. Suami mangsa tiada di rumah ketika kejadian kerana keluar bekerja. Atau anak yang kedua tu, umur 6 tahun tu, perasan dalam bilik hijau. Ada macam warna okey macam api yang tapi saya pun kan terkejut masa tu hau pun kenapa saya pun buka lasa saya tengok macam kipas tu kipas dinding saya tengok kipas tu macam api marut ke atas. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu, Rozizah Abni Hajar berkata, tiga buah kenderaan bersama 15 anggota bergegas ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan jam 10.06 malam. Sampai di lokasi, kebakaran telah melibatkan 100% terbakarlah di mana sebuah rumah dinas separuh bekal, luasan 40x50 telah musnah 100%. Bomba dapat mengawal kebakaran dalam tempoh 14 minit. Jumlah kerugian dianggarkan RM500,000. Punca kebakaran masih dalam siasatan.